Oke, kita akan lanjut lagi untuk di tahapan kedua di level 35. Kita akan gunakan tetap pakai sniper. Lalu periksa skillnya, ini nggak support juga sih. Karena khususnya ini buat rifle, SMG, sama pistol. Itu efeknya. Kalau kecuali yang nggak bisa dipakai sniper. Karena dia nggak masuk dia. Waktu itu kan armornya 5. Cuma sayangnya dia nggak bisa masuk itu sayangnya. Kayak aku sempat ganti yang di Ferret aja dulu. Ferret. Mana deh Ferret? Damage assist ini kan damage ya. Ini lagi musuh. Jangan dulu lah. Ah, ini Ferret. Ah, oke. Okay. Ini ada yang sama nih anjir. Biston sama magazine sama biston sama UC. Oh iya, beda 1% dong. Wala. Ah, ini pirate-nya. Bedanya kalau di pirate antara GB197 sama AK416. Dia lebih SSR, dia lebih beda dengan 0,4%. Tambah ya, tambah. Ini dengan 2% ya. Heran gue kenapa ya. Ini buat shield juga sih. Gue lebih baik gue pilih yang ferret aja ya. Oke. Kalau udah kita cek lagi. Ferretnya 2%, reloadnya 4%. Oke. Kalau sudah kita siapin aja lagi. Langsung gas, man. Langsung gas. Oke, kita akan langsung ke pos penjagaan lalu ke 02. Nah, ini kita akan menggunakan coba. Ini percobaan pertama ya kalau pakai di level 35. Tapi jangan gunakan, sebaiknya pakai auto. Kalau mau perhatikan lagi untuk elemenku, ya bisa perhatikan lagi. Ya, armor kita gunakan damage harus maksimal, lebih tinggi dia. Aku butuh headshot dan hitnya 34%. Untuk headshot rate-nya 35, lalu ini udah maksimalin dia. Damage-nya dapat 6%. Dan aku harus udah maksimal ya. Numpungnya udah maksimal. Tapi ya level 80 kayak gini kerjanya anjir. What the fuck? Ya bener aja. Kalau menurutku itu beda lagi anjir. Lagi gimana ceritanya, Pak? Yaudah. Ingat, jangan gunakan auto. Kalau lu lari kemana-mana itu sulit banget. Atau biasanya masih pakai auto, toleransi lah. Cuma ya kalau damage masih gede, ya udah, apa gue buat? Kita lihat aja nanti. Lihat ya. Kalian tembak tangkinya, baru ku tokerin dulu. Oke. Okay. Nah, pas musuh dia datang, kita cari yang aman dulu. Tameng harus tameng ya. Jangan kalau nggak di selesainya bintang dulu, baru itu kelarin anjir. Sulit sih jadinya. Ingat ya, ini kecuali. Pengecualian ya. Harus bintang dulu kelarin baru bisa auto, oke? Okay? Nah, siapapun yang menggunakan senjata yang lain baru bisa ubah tindakan. Ada lagi dong, tameng doang nih harusnya. Oke, okay, bisa toleransi, oke? Okay. Ingat pertama. Ya pakai auto di ada musuhnya yang bintang yang biasanya pakai granat atau senjata yang
pada maksudnya sniper ya. Sniper besar sih. Oh, siapapun ada di luar sih susah banget ya anjir. Udah kelar lah. Ini lah kerjaanku. Oke. Dan selesai akhirnya. Segitu aja. Dan akhirnya udah sampai ke level 60. Nanti kita coba cari cara lain gimana untuk ngesain killnya. Tapi ini cuma pakai di R itu awal-awal. Nanti pas kalian ada SSR untuk sniper, kalian butuh itu, penting banget. Karena itu 60 sama 90 itu harus bawa SSR. Manakah yang lebih bagus? AWM? Atau yang mana? Nanti kalian bisa tulis komentar di bawah, oke? See you.